إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla Fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat lanjutkan halaqah kita majlis ilmu, dan halaqah ini adalah halaqah Sunan Abi Daud insyaAllah ta'ala, dan kita masih pada pendahuluannya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala bukakan hati kita, saya dan antum untuk bisa mendapatkan ilmu. Dengan doa memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah ta'ala karuniakan kepada kita ilmu, akan mendapatkan banyak faedah. Hati kita terbuka untuk menerima ilmu itu. Dan yang paling penting di antara yang penting itu adalah ilmu kita jadi ilmu yang barakah. Ilmu yang barakah. Berkah. Dan berkahnya ilmu itu, ya, seperti penjelasan Al-Imam Az-Zarnuji, ada dua. Satu diamalkan, dua diajarkan. Maka untuk itulah doa, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya Mutarraf ibn Abdullah ibn Syakhir, tadhakkartu ma jima'ul khairi fa idzan al khairu katsirun. Aku ingat apa yang padanya terkumpul semua kebaikan. Ini yang kemarin. Jima'ul khairi maknanya terkumpul kebaikan. Adapun jam'ul khairi mengumpulkan kebaikan. Karena jima' itu satu yang sudah terkumpul. Betul ya? Kebaikan itu banyak. As-saum was-salah, saum dan salat. Wa idzan huwa fi yadillah. Dan semuanya itu berada di tangan Allah. Allah berikan petunjuk, kita dapat. Azza wa jalla, wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah azza wa jalla. Kamu enggak akan bisa menguasai, mendapatkan apa yang berada dalam
di tangan Allah tidak akan bisa. Dalam kekuasaan Allah itu tidak bisa kita kuasai. Illa antas'alahu. Kecuali kamu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'tiyakah. Lalu Allah ta'ala berikan kepadamu. Fa'idhan jima'ul khairi ad-du'a'u. Jadi jima'ul khairi adalah doa. Apa makna jima'ul khairi tadi? Kumpulan-kumpulan kebaikan. Kebaikan banyak sekali, tetapi ternyata pada doa ini terdapat ya, kumpulan kebaikan itu. Allahu Akbar. Artinya seseorang apabila menginginkan kebaikan, maka banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, para talabatul ilmi yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membaca sedikit dari biografi penulis Sunan Abi Dawud. Ya. Kitab ini bernama Sunan Abi Dawud. Karya Al-Imam Sulaiman ibn Al-Ash'ath As-Sijistani. Siapa beliau ini? Dan kita mesti ingat. Min barakatil ilmi ayyustadal ilmu ila ahli. Di antara bentuk ya, keutamaan ilmu atau keberkahan ilmu, di antara bentuk keberkahan ilmu adalah disandarkannya ilmu itu kepada ahlinya. Ketika kita mendapatkan satu riwayat atau satu ilmu, maka kita sebutkan dari mana. Ya. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, maka dengan demikian ilmu itu tandanya ilmu barakah. Seperti misalkan, makanya seperti sanad yang tadi. Qala mutarrif ibn Abdullah ibn Ash-Shakhir. Ini mutarrif ya. Mutarrif ibn Abdullah ibn Ash-Shakhir. Nah, jadi jelas. Siapa yang mengatakan itu? Nah, ini. Al-Mutarrif bin Abdullah Ash-Shakhir. Qala syaykhi, berkata guruku. Fahim dong? Jangan sampai jadi penuntut ilmu berapa lama kamu mondok 7 tahun. Apa kitab yang dipelajari? Udah lupa. Ada yang ingat siapa pengarangnya? Enggak ingat pula pengarangnya. Jadi di antara bentuk keberkahan ilmu, disandarkan ilmu itu kepada ahlinya. Nah, sehingga jelas. Nah, itulah kelebihan sanad tadi. Ya. Dan para ulama kita membiasakan diri dengan itu. Ya. Seperti jima'ul khairi tadi, itu saya dapatkan dari tulisannya Syekhuna Abdul Razak. Makanya saya Abdul Razak membawakannya. Qala Mutarrif bin Abdullah ibn Ash-Shakhir. Baik. Sekarang siapa penulisnya kitab Sunan Abi Dawud ini? Al-Imam As-Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistani. Siapa pula beliau ini? Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Al-Imam Abu Daud, Masya Allah, beliau bernama Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr Al-Azdi As-Sijistan. Dan beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Daud. Baik. Berarti nama beliau apa? Sulaiman. Nama beliau Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Ishaq bin Bashir bin Shidad. Ya, ini nama beliau yang disebutkan oleh muridnya Abu Bakar. Ya. Demikian juga Abu Ubaid Al-Ajurdi. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kunyahnya adalah Abu Daud dan dikenal beliau dengan nama
kunyahnya ini. Saya pernah mendengarkan penjelasan masyayikh, seingat saya Syekh Mustafa Al-Adawi fidhallah ta'ala pernah menjelaskan mana yang lebih mulia, panggilan nama seseorang atau kunyahnya? Mana kira-kira? Ya, tentang khilaf tentu ada. Ada khilaf, ada yang mengatakan ya, kunyah lebih utama. Tapi ada yang mengatakan lagi nama asli lebih utama. Apa sebab? Sebab di dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan nama para nabi. Betul ya? Ada enggak disebutkan kunyahnya? Enggak ada. Ya. Maka berdasarkan pendapat ini, penyebutan nama asli lebih tepat. Tetapi ya, ada lagi para ulama yang melihat ya, dan memang seingat saya Syekh Mustafa Al-Adawi fidhallah ta'ala menjelaskan mana yang lebih utama adalah mana yang paling disukai oleh sahibul badan itu. Yang punya badan itu mana yang lebih dia sukai? Kunyahkah atau nama aslinya? Karena mungkin nama asli dia Bejo, kunyah dia Abul Aiz. Dia lebih suka dengan panggilan Abul Aiz. Makanya di antara amalan yang paling utama adalah idkhalus surur, surur fi qalbi akhikan mu'min. Amalan yang utama itu adalah memasukkan keutamaan ke dalam hati saudaramu mu'min itu. Makanya kalau dia senang dengan panggilan Abul Aiz, panggillah Abul Aiz walaupun namanya Bejo. Atau namanya Lihun bin Qayyab bin Tongkai bin Ma'duat. Terlahir dari negeri Antabranta. Nah, tapi jangan macam-macam panggilan dia apa? Oh, Abu Ahmad. Dia senang dengan panggilan itu. Maka yang lebih utama adalah panggil dia dengan panggilan Abu Ahmad walaupun namanya Lihun bin Qayyab bin Ma'duat bin Tongkai misalkan. Tayyib. Ikhwati fillah. Paham ya? Tayyib. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Nisbat beliau. Nisbah beliau. Ya. Beliau dinisbatkan kepada Al-Azr, Al-Hamza Zai Dal bifathah alif wasukun Zai. Ya. Ada juga yang menyebutkan Al-Asad dengan sin. Kemudian juga dinisbatkan kepada Asijistani. Ini nisbat kepada Sijistan. Atau juga disebut dengan Sajistan dengan fathah. Sijistan ini satu tempat ya, yang luas di Khurasan. Dan sekarang letak tempat ini ada di Afghanistan. Tapi tempat ini terbagi lagi kepada Sistan dan Rihistan. Dan saya mendapatkan penjelasan lain bahwa Sis itu artinya adalah nama
kumpulan, nama satu kumpulan manusia. Tan maknanya adalah negeri atau bumi. Nah, jadi Sistan ini nama tempat itu. Tan itu negeri atau bumi. Barakallahu fikum. Baik. Lahirnya Imam Ahmad ibn lahirnya Imam Abu Daud Sulaiman ibn Al-As'af ini, beliau lahir dilahirkan di Sijistan tahun 202 Hijriah. Sebagaimana disebutkan oleh murid beliau Abu Ubaid Al-Ajurri. Beliau mendengar Al-Imam Abu Daud yang menceritakan itu. Baik. Berarti beliau lahir di abad ketiga Hijriah. Dan abad itu adalah abad kegemilangan ilmu hadis. Abad ketiga Hijriah itu adalah abad kegemilangan ilmu hadis. Di mana zaman itu ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Zaman itu ada siapa lagi? Al-Imam Al-Bukhari. Zaman itu ada Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Kegemilangan ilmu hadis ada pada abad ini. Baik. Dan di antara keluarga beliau ada yang terkenal juga, yaitu akhuhu Muhammad bin Al-Ash'ash, yaitu saudaranya Muhammad bin Al-Ash'ash. Ash'ash ini kata ibnu ini, saya pernah mendengarkan Syekh Abdul Razak menjelaskan, kata dia, kalau di awal kalimat ibnu fulan, tapi kalau di pertengahan ya dalam kaidah alif juga begitu. Tasbutu fil ibtida' wa tasqutu fil dar. Nah, itu alif ya. Jadi bin ini juga demikian, Ibnul Ash'ath. Tapi kalau di pertengahan Muhammad bin Al-Ash'ath. Ya. Jadi namanya adalah Muhammad, saudara dia ni. Jadi ayah dia ni kasih nama anak Sulaiman kemudian Muhammad. Dia agak lebih tua sedikit. Nah, dan wakana rafiqan lahu fir rihlah, kawannya ini, saudaranya ini adalah kawannya di dalam rihlah, dalam pergi menuntut ilmu hadis. Masyaallah, kita memang butuh kawan yang memotivasi kita, yang memberikan semangat kepada kita. Maka beliau ya punya kawan yang bukan orang lain, tetapi Masya Allah, saudara kandungnya sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa. Taib. Dan beliau Muhammad ibn Al-Ash'ath ini juga meriwayatkan dari ashabi Syu'bah, sahabat-sahabatnya Syu'bah. Taib. Dan beliau Al-Imam Abu Daud Sulaiman As-Sijistani ini punya anak yang masyhur namanya Abdullah bin Sulaiman Abu Bakar. Beliau juga di antara seorang yang hafiz. Dan nanti di antara orang yang meliwayatkan dari Al-Imam Abu Daud ini orangnya. Anak kandungnya ini. Baik. Dan gelar Al-Hafidh itu di zaman kegemilangan atau zaman para ulama itu bukan untuk yang hafal Quran. Tapi untuk yang hafal ratusan ribu hadis. Namun belakangan terjadi pergeseran istilah. Sehingga karena sedikitnya orang yang hafal Quran, sehingga orang merasa takjub, lalu akhirnya apa? Para hafiz Quran diberi gelar dengan Al-Hafiz. Ya. Padahal di kalangan para ulama itu belum ada apa-apanya. Al-Imam Abu Daud punya syekh. Dan syekhnya luar biasa. Di antaranya Ibrahim bin Al-Harith.
Demikian juga yang masyhur syekhnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan nanti menakjubkan. Dari syekh-syekhnya ini, Imam Ahmad bin Hanbal yang paling mempengaruhi dirinya. Ya. Sehingga manakala para ulama menyebutkan tentang syama'ilnya beliau, karakternya beliau ini, beliau ini punya karakter yang luar biasa. Beliau orang yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah. Maka beliau menyerupai gurunya, Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang paling mirip, atau beliau ini lebih mirip kepada sifat atau karakter gurunya. Imam Ahmad. Imam Ahmad pun juga demikian, menyerupai gurunya Waqi'. Nanti Waqi' juga menyerupai gurunya Ats-Tsauri. Demikian pula Ats-Tsauri nanti menyerupai gurunya Mansur. Serta Mansur ini menyerupai gurunya Al-Qamah. Dan Al-Qamah menyerupai gurunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ibnu Mas'ud menyerupai gurunya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itu disebutkan oleh para ulama dalam biografi mereka. Di antaranya dalam biografi Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala ini. Ya. Tapi Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala ini tidak hanya punya satu orang guru luar biasa. Saya membaca di dalam syarahnya Sunan Abi Daud. Ya, yang Masya Allah sungguh sangat menakjubkan bagaimana beliau ini. Syarah Sunan Abi Daud di Ibnu Ruslan. Saya hitung, saya lihat yang disebutkan dalam biografinya Al-Imam Abu Daud ini. Guru beliau ini sampai 460 orang ulama. Sedikit atau banyak itu. Makanya seorang guru yang hebat baru bisa melahirkan murid hebat yang tidak membatasi muridnya untuk berguru kepada guru-guru lain. Kalau membatasi muridnya untuk berguru pada murid lain, itu keliru. Tak akan pernah melahirkan ulama hebat. Namun tentu ada tahapan demi tahapannya. Ya. Dan saya akhiri halaqah siang ini. Dalam istilah ulama ahlul hadis, berguru itu tidak mesti 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, tidak. Hadir, mendengarkan hadis di majelis para ulama itu, maka dia pun meriwayatkan hadis dari guru yang dia dengar itu, maka disebutlah sebagai guru. Dan memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyebutkan baru dianggap guru itu belajar satu bab ilmu. Wah, itu kadarnya. Tapi ada lagi yang tidak menyebutkan syarat sampai sedemikian. Sudah mendengarkan hadis, kemudian diambil, dihafal, diriwayatkan, itu gurunya. Faham tu? Syuyukhnya inilah yang dimaksud dengan syuyukh di kalangan ulama ahlul hadis. Barakallahu fikum. Sehingga sampai 460 60 ulama. Tapi ini berat sekali, ikhwan. Di zaman yang bukan kajian online. Online mudahlah. Ya. Hari ini saya belajar lebih kurang 3 jam dengan guru saya. Online. Beliau di sini, saya di sana. Ya. Kalau dulu rihlah. Maka untuk itu insyaAllah ta'ala siang besok kita akan sebutkan, lanjutkan tentang kemana saja pergi rihlahnya Al-Imam Sulaiman Abu Dawud As-Sijistani ini insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.